Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Harini ki de kan lihat eksperimentu bu doblas, sipirtimane dalam liter. Objektif utama eksperiment ini adalah menggunakan kaedah butang yang sama diguna untuk dua fungsi, extension dan retraction. Juga kita akan tunjuk bagaimana kaedah itu dilaksana melalui gabungan dua end valve disambung kepada push button kita. Kemudian setiap end valve akan disambung kepada limit switch yang tertentu. Satu limit switch extension, satu limit switch untuk retraction. Perlu juga kita perhatikan di sini bahawa kita menggunakan dua jenis limit switch. Satu mechanical roller lever valve. Yang kedua adalah proximity limit switch or pneumatic proximity limit switch. Menggunakan magnet di dalamnya. Yang ini berada di luar silinder kita. Adapun ini berada pada body silinder. Kita akan tunjuk cara pemasangan yang ringkas sahaja kerana sirkuit ini mengambil masa untuk sambung. Kita akan on dan kita lihat bagaimana butang ini mengeluarkan piston dan juga mengembalikan piston. Extension retraction melalui push button yang sama. Seterusnya kita akan modify supaya ada dua butang kerana sistem ini adalah sliding door control system di mana sliding door itu ada dua butang. Satu butang di luar ruang bilik itu, satu lagi dalam ruang bilik. So kita gambarkan butang ini di luar sliding door, dalam sliding door. So bagaimana kita gabung menggunakan OR valve. So kita salurkan OR valve ini. Satu daripada butang pertama, butang kedua. Lepas tu OR valve itu akan membekalkan dua end valve. Jangan kita lupa untuk sambung pressure kepada dua-dua butang. Ini pendek. Ini kaedah untuk jimat tube. Kita on. Butang ini boleh aktifkan silinder kita dan juga kembalikannya. Dan juga butang ini boleh aktifkan dan kembalikan. Dengan ini tamat eksperimen nombor 12. Terima kasih.